Terima kasih Datuk Timbalan Datuk Wira Speaker. Memandangkan Pantai Kundur dalam kawasan MWIS, Melaka Waterfront Economic Zone. Dan semalam juga Yang Amat Berhormat Ketua Menteri telah mengumumkan bahawa FIA telah dijalankan. Adakah FIA ini akan memberi impak kepada nelayan-nelayan di Pantai Kundur? Sungguh pun Yang Amat Berhormat Ketua Menteri telah mengumumkan dia sudah buat kajian. Apa yang kita nak buat pengumuman? Apakah impak yang akan diajukan kepada pantai-pantai seperti di Pantai Kundur dan juga Kota Lasmana? Sekian, terima kasih. Terima kasih Kota Lasmana. Silakan Wakil Kerajaan. Untuk projek MWIS ni, saya sebagai selaku Esko Kerajaan Negeri Melaka, okay, nelayan di bawah portfolio saya, saya memang mengambil berat. Okay? Saya setiap kali bila ada satu perubahan di laut, saya akan tahu. Tak ada takkan saya dikenalkan Laksmana saya. Laksmana laut saya. Ya, Kota Laksmana? Baik. Jadi, untuk saya bertindak, okay, saya bergantung kepada laporan daripada FIA yang tadi awak cakap tadi itu, laporan teknikal. Kalau laporan teknikal tu kalau kata ianya mendatangkan kesan kepada laut ataupun nelayan ataupun mata pencaharian nelayan negeri Melaka, okay, saya akan ambil tindakan dan saya sekeras-kerasnya saya tak setuju. Okey? Okey? You pun tak jawab soalan saya. Saya nak you buat pengumuman. Saya kata, Kota Lasmana, pengumuman akan kita buat. Tapi saya Malaysia belum mendapat laporan okay tersebut saya daripada FIA. Saya kata you buat pengumuman. Apakah FIA itu? Tak, laporan apa belum saya dapat lagi. Apa impak kepada Pantai Kundur? Dalam perancangan. Saya ambil berat tentang Pantai Kundur. You tak faham soalan saya. Dengar saya cakap. Laporan belum saya dapat lagi. You tak faham soalan saya. Biar Ketua Speaker Menteri yang jawab. Galang Batu. You bukan Ketua Menteri. Galang Batu. Tak, macam mana saya mana nak jawab kalau laporan saya tak dapat? Pekalan kalau babi itu belum ada jaga nyawanya. You tak jaga nyawanya Pantai Kundur. Galang Batu. Pekalan Batu, Pekalan Batu, Kota Lasmana. Orang dah tahu laporan belum dapat lagi, macam mana Pekalan Batu, Pekalan Batu. You jadi esko apa? Pekalan Batu, Kota Lasmana. You jadi esko semua bertato. Pekalan Batu. Pekalan Batu. Ini berat dah. Pekalan Batu. Sini duduk. Pekalan Batu ni. Tolonglah, Datuk T. Jangan pijak dah babi macam ni lah. Minta maaf lah saya kata. Pekalan Batu. Pekalan Batu. Pekalan Batu. Dia kata. Pekalan Batu. Dia kata. Kota Lasmana. Nanti bagi saya bercakap. Duduk. Kota Lasmana. Eh, biar Ketua Menteri jawab. Kota Lasmana. Pekalan Batu. Duduk. Saya kata duduk. Pekalan Batu. Duduk. Speaker. Duduk. Saya bangun dah Batu dan Speaker. Awak tanya saya jawab lah, bangang. Speaker tak bangun dan Batu. Bangang. Ahli-ahli dalam mengharapkan ucapannya kepada perkara yang dibincangkan saja. Saya minta speaker untuk meneruskan ke soalan berikutnya. Terima kasih. Pekalan Batu, Kota Lasmana, sila duduk. Saya rela duduk. Soalan. Pekalan Batu, dia tak faham soalan saya. Pekalan Batu, sila duduk. Tapi saya bercakap. Pekalan Batu, tanya saya. Sila duduk dulu. Okay. Sila apakah duduk dulu. Apakah tindakan saya? Dan minta saya bacakan ataupun saya keluarkan. Pekalan tapi Batu. Tapi laporan itu belum keluar lagi. Sila duduk dulu. Duduk daripada IAEA, daripada... Sudah, Pekalan Batu, sila duduk. Pekalan Batu, kita apa tu apa ya? Kota Lasmana. Bodoh betul lah. Siapa bodoh? Kota Lasmana. Siapa apa bodoh? Saya kata, bodohnya babi pada nama. Siapa babi? Pekalan Batu. Eh, pengkhianat Pakatan Harapan. Pengkhianat PAP. Pembela penjaga. Kota Lasmana, sila duduk. Macam Yaya, Kota Lasmana. Ini penjaga Pakatan Harapan, pembela penjaga. Duduk dulu, duduk dulu. Okey. Tiap kali jawab soalan kau masalah lah. Kota Lasmana. Saya macam duduk dulu. Alali yang berhormat, saya hari ini dah masuk hari yang keempat. Saya pada awal dah cakap, setiap kali speaker mengambil tempat ini menyampaikan pesanan, cuba kita beradab sedikit. Kita punya
persidangan ni ada rakan-rakan kita, saudara kita kat luar tengok dah. Tengok apa yang berlaku. Adakah ini gambarannya manusia yang terpilih di kawasan masing-masing, mewakili masing-masing, duduk dalam dewan ini, berperangai yang apa yang Ahli-Ahli Berhormat tunjukkan? Malu kita, termasuk saya, sebagai orang yang terpilih di kawasan. Dan bila kita balik kawasan, inikah? Jadi cubalah kita beradab sedikit, ikut peraturan yang ada. Kita semua dah dewasa. Kita ada, saya sekali lagi saya mengatakan, kita terpilih daripada beribu-ribu orang di kawasan kita. Kita seorang yang terpilih mewakili mereka. Jadi tunjukkan sedikit. Kalau kita kata begini keadaannya, malu kita. Saya mengharapkan pada Ahli-Ahli Berhormat mematuhi peraturan yang ada. Jadi kalau ada syarikat-syarikat perbezaan pendapat, cuba kita saling dengar, menghormati supaya kita dapat selesaikan masalah. Kalau kita terus masing-masing bertinggi suara, tak ada apa yang dapat kita selesaikan. Jadi saya sekali lagi memohon kepada semua Ahli Berhormat supaya dapat mematuhi peraturan yang telah kita tetapkan, yang telah ditetapkan dalam dewan ini. Terima kasih sekali lagi, saya mengharapkan kepada kamu. Okey. Bertegas, ramai lagi akan guna perkataan itu. Menyakitkan hati ikut peraturan masyarakat. Minta ya. Malam speaker buat ruling. Terima kasih okay. Macam yang sebenarnya. Rebe, duduk dulu. Yang sebenarnya, saya tak dengar apa benda yang dia cakap. Semua bercakap, saya tak dengar apa yang Penggalan Batu cakap, apa yang Kota Laksamana cakap. Sebab tu saya kata, seorang-seorang bercakap supaya dapat saya dengar. Saya kata dia penderhaka, pembelot. Speaker, dengar speaker. Tak? Patut speaker, dengar tak? Bagi saya, dia masa saya duduklah. Sebagai dia penderhaka, itu di kalangan parti, bukan di dalam dewan ini. Speaker, dewan ini dia penderhaka DAP, penderhaka Pakatan Harapan. Speaker, oleh kerana speaker tidak mendengar, maka kita sebagai wakil rakyat, kita menunggu speaker dalam peraturan 20-M. Mana-mana seorang ahli yang tidak boleh mengeluarkan perkataan-perkataan yang menyakit hati. Peraturan 20-M. Kita menunggu. Saya ada ni. Untuk speaker. Benda ni ada yang berhormat speaker, itu diprovokasi. Kalau ya, nak tarik balik dua-dua. Ya. Yang berhormat speaker. Okay. Datuk. Yang berhormat speaker. Kita teruskan. Kita nak menyelesaikan masalah. Okey. Saya setuju. Kalau dalam di Tuan Speaker, saya minta Yang Amat Berhormat Ketua Menteri teruskan, jelaskan FIA yang seperti yang saya bangkitkan. Okey, terima kasih. Sebenarnya itu